Temen aku yang ini cantik gak? Biasa aja. Kalau yang ini? Ya sama, biasa aja. Cantikan yang mana? Yang ini atau yang ini? Ya kalau menurut aku sih cantikan kamu lah. Kayaknya fungsi otak kamu udah gak guna ya. Iya emang menurut aku cantikan kamu kok. Ya tapi kan yang aku tanya itu teman aku. Cantikan yang mana? Yang ini atau yang ini? Susah ya nanya sama kamu? Iya, cantikan yang pertama. Tadi katanya biasa aja. Ya kan kamu nyuruh bandingin cantikan yang pertama atau yang kedua. Ya menurut aku cantikan yang pertama. Berarti yang kedua gak cantik? Ya cantik, tapi lebih enak yang pertama. Enak apanya nih? Ya enak aja, lebih kurus, putih. Oh, jadi kamu suka cewek yang kurus, putih. Pacaran aja sana sama Bihun. Ih apaan sih yang kayak gitu? Ah udah deh, aku mah apa atuh. Ih, kamu tahu gak kamu apa? Apa? Tai. Dek, bahasa Inggrisnya waktu babi pergi bernyanyi apa, Dek? Waktu ke time. Babi? Babi ke pig. Pergi? Pergi ke go. Enak bernyanyi? Bernyanyi ke song. Enak digabung ke kabeh? Time pig go song. Lah kok kuwi dadine, Dek? Enggak suka aku. Dek. Apa, Bang? Kamu udah punya pasangan hidup? Belum, Bang. Emangnya kenapa, Bang? Carilah pasangan hidup yang jauh lebih tua darimu ya, Dek. Kok gitu sih, Bang? Karena di saat kecantikanmu mulai pudar, dia juga sudah mulai kabur penglihatannya. Kamu mau enggak jadi pacarku? Serius. Kamu gaji per bulan berapa? 20 juta. Buktinya? Kamu masih perawan enggak? Masih. Buktinya? Ibu tahu enggak? Kalau di tempat ini dilarang untuk berjualan. Tahu, Pak. Kalau gitu, saya akan menangkap ibu. Karena ibu jualan di tempat yang dilarang. Apakah ada tanda-tandanya kalau saya akan berjualan di sini? Itu, ibu bawa alat-alat jualan. Kalau gitu, saya juga akan melaporkan Bapak. Ibu melaporkan saya tentang apa? Saya akan laporkan Bapak mau perkosa saya. Loh, emang ada tanda-tandanya saya mau perkosa ibu? Saya nyentuh ibu aja tidak. Tapi Bapak bawa alatnya kan? Mas, apa bedanya soto sama siti? Apa coba? Kalau soto, kacangnya banyak. Kalau siti, kacangnya... tanya aja sama siti lah. Sayang, abang memang tidak punya pegangan hidup, tapi abang punya yang dipegang hidup.